Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arya Solusindo. Pada kesempatan ini saya menghadirkan satu unit mobil bekas, yaitu BMW X7 ya, dengan tahun pembuatan 2019. Ini kondisi masih sangat istimewa, dengan odometernya baru 8.000. Untuk tahun 2019, ini X7 bisa dikatakan masih seperti baru ya. Oke, sebelum saya lanjutkan video, barangkali ada mobil bekas yang ingin Anda jual, juga bisa menghubungi saya di nomor handphone 0811 938588. Ini dari grill depannya ya, saya tunjukkan. Lampunya ada perpaduan dengan warna biru, dan juga ini mode fog lampnya yang begitu mewah ya. Mode 2019 BMW ini begitu mencuri perhatian sekali ya, baik dari segi SUV-nya maupun dari segi sedannya ya. Untuk model velgnya juga begitu oke, dia menggunakan velg dengan ring 21, dimensi ban 265/45 ya. Ini di bagian kiri mobil. Sampai bagian footstepnya juga masih begitu oke dan begitu terawat ya. Ini mobil benar-benar rawatan sekali, body jangankan baret besar, baret halus pun tidak kita temukan. Inilah kondisi begitu antik, rawatan sekali ini. Ini sampai lampu belakang, logo X7 ya, ada di bagian kiri ya. Untuk posisi knalpot juga di bagian kiri dan juga bagian kanan. Lampu bagian kanan. Ini sekarang saya di bagian kanan mobil ya. Ini velgnya, empat-empatnya bagus sekali ya, tidak ada bocor sedikit pun. Ini kondisi masih begitu perfect. Ini sampai bagian footstep semua masih aman. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Interior X7 ini juga begitu mewah ya, karena dilengkapi dengan kursi captain seat ya. Kursi yang terpisah membuat penumpang di bagian tengah ini begitu berasa. Dan interior baris pertama ya. Begitu. Kita lanjut ke interiornya di baris depan. Untuk transmisinya otomatis dan modelnya begitu menarik ya. Monitornya juga memanjang. Kursinya didesain yang membuat penumpang di baris pertama juga berasa lebih nyaman ya, karena desainnya ini membuat ada beberapa pengaturan ya. Ini untuk electric seatnya dijamin berfungsi semuanya, dan model electric seatnya juga sungguh mewah ya. Oke, saya rasa tidak perlu lama ya untuk memperlihatkan interior dari X7 dengan tahun pembuatan 2019 ya. Jika Anda minat, ini depan roll di harga 2,250 untuk cash. Kalau kredit bisa lebih murah dan bisa diatur lagi lah. Oke, demikian review singkat saya. Terima kasih banyak. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kembali video dari Arya Solusindo. BMW X7 dengan 3 barisnya ya. TV monitornya juga.